Tapi enak kalau ngelempar ke arah situ, ke arah angin. Jauh bisa ngelempar. Strike, iya. Strike. Rabu 25 Mei 2022, saya melakukan perjalanan keluar Bali lagi untuk menemui teman-teman castinger di Situ Bondo. Ditemani oleh Agus Surya kameramen dan salah satu teman castinger Situ Bondo yang kebetulan tinggal di Bali bernama Mas Englan. Kami menempuh jarak kurang lebih 6 jam perjalanan dari tempat saya tinggal. Trip kali ini bukan undangan acara atau sebagainya, tapi hanya untuk mengisi keinginan teman-teman Situ Bondo untuk mancing bareng bersama saya. Dan saya juga ada bawa beberapa tackle set, rod dari Jackvision dan reel dari Dewa ya. Nanti saya akan taruh nama Instagram, link pembelian, dan juga kontak person WA yang bisa dihubungi untuk menanyakan lebih detail lagi tentang rod dari Jackvision dan reel dari Dewa. Bisa langsung kalian cek di box deskripsi di bawah. Oke guys, kita udah sampai di Situ Bondo. Sekarang sudah di hotel dan saya baru habis mandi nih karena keringetan banget. Perjalanan dari Bali 6 jam. Kurang lebih 6 jam. Dan Gus Surya lagi mau mandi tuh. Gus. Baik. Gus Surya lagi mau mandi. Oke. Okay. Ada Mas Englan di situ. Gokil. Jadi rencananya malam ini kita mau cari makan malam sambil sekarang kita ketemu sama beberapa teman-teman angler dari Situ Bondo ini ya. Dan besok kita akan mancing. Mancing kemana mas? Di daerah Brigen. Brigen. Di Situ Bondo aja Brigen. Nah itu pantai Brigen namanya. Kita mau casting karang dangkal di sana. Ya untuk cari-cari spesies kitin nanti. Dan banyak kerapu juga lah. Banyak. Oh, banyak kerapu juga. Kerapu sunu. Nah kita bakalan coba besok ya. Halo. Riki. Net. Padatannya. Apa itu? Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini saya sudah berada di Pantai Brigen, Panarukan, Situ Bondo. Dan cuaca hari ini lumayan bagus, walaupun angin lumayan kenceng dari timur ya. Lebih bagus dari kemarin anginnya dari barat dan badai guys, hujan badai. Kemarin tuh sebenarnya kita udah kesini, cuma nggak bisa mancing karena badai. Dan hari ini lumayan nih, airnya flat, lihat. Nah, bagus. Ya mudah-mudahan tambah siang tambah bagus lagi, anginnya tambah reda ya. Dan teman-teman udah pada siap-siap semua, kita akan langsung aja berangkat. Mudah-mudahan ada banyak flag dan pastikan kalian nonton sampai selesai. Keep watching. Oh.
Oke guys, kita udah sampai di spot pertama. Anginnya lumayan kenceng. Kenceng sekali. Tapi dari arah timur dia. Wih, kenceng anginnya. Kita coba aja langsung casting di sini di karang dangkal ini, guys. Mungkin enggak nyampe 10 meter. Airnya agak hijau dia. Set tackle saya pakai ini Blackjack Evo 2/6 lip dengan reel Daiwa Caldia 1000. Minnow sinking 5 gram. Kita langsung aja ya. First cast of the day ke arah angin. Jadi bisa jauh dia, guys. Sip. Apa biasanya ikannya? Talang-talang. Talang-talang. Oke. Okay. Aku berdiri. Anginnya kencang sekali. Tapi enak kalau ngelempar ke arah situ, ya. Searah angin. Jauh bisa ngelempar. Strike, guys. Beberapa lemparan pertama langsung strike saya. Apa ini? Dia ke sana loh. Dia ke bawah sini loh. Aduh. Depan. Masuk kolong depan. Apa ini kuning? Gede. Apa ini? Yankee. Bukan. Ini Amerika. Depan. Gimana caranya ke depan? Udah. Yankee ya, Amerika. Lumayan gedenya. Iya, kakap. Strike pertama, guys. Lumayan size-nya. Iya, yeah, guys. Size-nya gede-gede di sini. Ya. Semacam kakap dia ini. Terus pakai Blackjack Evo 2/6 liter Blackjack Vision dengan reel Daiwa Caldia 1000. MVB goes to Situbondo, gokil. Ya. Foto, guys. Lagi trolling ini disikat kerapu kayaknya. Tadi lagi trolling disikat. Iya, kerapu ini. Kerapu kecil. Ya kan? Kerapu baby, guys. Gokil lah, gokil. Kita rilis ya. Tadi lagi jalan pindah spot. Terus trolling kita. Nah, ayo jalan. Masih jauh tempatnya. Itu di batu tadi tuh. Oh, batu tadi itu. Strike. Aduh, lepas.
Aduh, lepas. Wih, lepas di sini kok. Iya, dekat Jukung. Oke lah. Lepas. Agak tengahan tadi makan kan, ketambak itu ya. Itu lagi Amerika. Bukan. Aduh. Lepas. Guys. Timun. Timun, guys. Iya. Kayak timun. Iya, timun ya? Iya, timun. Besar tadi itu timunnya. Lepas tapi. Cari lagi lah. Aduh. Sayang banget. Sangat disayangkan sekali. Besar size timunnya tapi. Strike. Ih, merah. Kerapu. Wow, kerapu besar. Kerapu besar. Dekat sini dia makan. Kerapu, guys. Kita dapat kerapu. Macan. Iya, kerapu lumpur lah. Masih dengan set tackle Blackjack Evo 26 lip dengan reel Daiwa Caldias 1000. Lumayan size-nya ya. MVP Ghost di situ Bondo, gokil. Keluar makanannya semua. Foto. Ada? Oh, strike kan, Gus Surya? Gede Gus. Wih, gede Gus. Udah masuk. Masuk, Cok. Iya. Oke, sudah lepas. Wah, masuk lagi, Cok. Kerapu itu. Aduh, masuk dia ke rumahnya. Kenorin aja, nanti dia keluar dah. Nanti keluar rumah dah dia. Nah, kayaknya nggak selamat tuh. Depan. Akhirnya keluar dia. Pakai Rod Jack Vision All Black 26 lip, Real Dewa GK Bijin 1000, MVP Ghost to Situ Bondo, gokil. Asik. Keluar akhirnya dia. Strike ini, iya strike. Kenapa ya? Wah, kena diingsang.
Kerapu kecil tapi akhirnya dapat siang hari. Dari pagi baru dapat sekarang lagi. Baby banget nih, size-nya baby banget. Pakai Blackjack Evo 2x6 Blackjack Vision dengan reel Daiwa Caldia 1000. MVB goes to Situbondo, gokil. Kita rilis saja kalau seperti ini. Ini mah kecil sekali namanya ini. Kena di perut lagi. Oke. Okay. Bye bye. Strike. Pas air surut dia makan lagi ya. Dua jari. Aduh. Nggak kena. Drrr, gitu. Lepas tangan. Tangan lepas. Ah, kena. Strike suruh ya. Loncat-loncat dia. Rampu. Biar enggak masuk karang lagi. Pakai Division All Black 26 Grill Dewa GK Bijin 1000. MVB goes to Situbondo, go kill. Masih. Strike. Lepas ya? Oh, masih. Ah, talang-talang. Apa? Cendro, barakuda ya? Mana kan? Barakuda. Barakuda, guys. Ih, dapat barakuda. Oh, jatuh di situ. Ya udah, gokil lah, gokil lah. Ya, cari lagi. Oke guys, kita udah balik lagi di kamar hotel. Dan dari tadi mancing lumayan, anginnya kencang tapi setelah siang dia hilang. Memang beberapa hari ke depan ini katanya prediksi cuaca kurang bagus di sini, Situbondo ini. Gimana mas, hari ini mas? BMKG sampai tanggal 28 kurang bagus cuaca. Kurang bagus ya. Cuaca yang nggak bisa diprediksi. Iya, di aplikasi kelihatan beda ya sama bagus, ya. Padahal kita prediksi bagus. Ini sebenarnya hari kedua kita baru mancing. Beruntunglah tadi saya dapat beberapa kali strike ya. Gus, dapat apa Gus? Ya, dapat hiburan lah. Dapat hiburan. Kerapu-kerapu ya. Wah, oh, segini. Segini. Mas England dapat, Mas Ricky. Hampir bocos kalau aku sudah. Ya. Tapi dapat ya? Dapat lah. Dapat banyak ya. Nanti bocos beneran dan Mas lebih banyak ke trolling. Lebih banyak ke trolling. Ini nanti videonya Mas Ricky nanti bisa nonton di channelnya dia langsung ya. Nama channelnya? Ricky Net Fishing. Ricky Net Fishing ya. Nanti saya taruh sini bisa langsung dicek aja. Saya ada. Apa? Saya belum buat. Besok rencana sih kita mancing pakai perahu besar gitu. Cuma belum tahu cuacanya. Tadi sih kita lihat perkiraan cuaca di aplikasi itu dia jam 10 itu udah kenceng anginnya dan udah hujan gitu. Udah petir, hujan badai lah istilahnya kayak gitu. Kayak tadi ya. Oke, cukup vlog untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi besok. Tetap di Mancing Vlog Bali. Gokil.